Oke, saat ini jumpa lagi dengan saya dalam hal memperbaiki motor. Saya akan tunjukkan bagi kita cara membuka dan menyusun kembali kain kopling motor RC 100. Motor Bravo atau Suzuki 2 tak. Jadi posisi saat ini saya telah membukanya. Jadi sebetulnya yang menjadi pertanyaan yang sering ada adalah bagaimana sih cara membuka kain kopling dari sarang gigi kopling, dan kemudian bagaimana sih cara menyusunnya kembali kain kopling tersebut ke sarang koplingnya. Jadi saya akan tunjukkan bagi kita cara bukanya dan cara menyusun kain kopling kembali hingga sampai saat saya masang sklipnya. Oke, pertama sekali, saat kita sudah pretelin yang namanya alat-alat mesin di bagian kopling, ternyata konsumen sekarang ini ingin mengganti kain koplingnya, ya. Jadi sebetulnya kain kopling itu ada di dalam sarang ini. Kalau tidak biasa untuk membuka dan memasangnya, memang agak-agak repot. Jadi memang rata-rata orang yang sudah berpengalaman yang bisa menyusun dan memasangnya. Jadi saya akan memberitahukan alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum kita membuka. Ini adalah ada tracker, ya, untuk membuka sklipnya. Ini spesial, ini berkisar 45.000. Habis itu tang sklip. Baik, jadi saya akan tunjukkan langsungnya. Pertama sekali, yang panjang yang ada drat ini kita pasang ke sini, ya. Kemudian yang bulatan, yang kunci tracker itu, ini kita pasang ke sini. Kemudian mur. Fungsi mur ini menekan plat ini. Kita kunci semakin putar ke dalam, ini menekan plat yang ngepres kain kopling ini. Jadi ini kita kunci, ya. Setelah sudah tertekan, sklipnya kita buka. Ini motornya RC 100, ya. Setelah itu kita kembali kendorkan mur ini. Dan sekarang sudah bisa kita buyarin yang namanya kain kopling motor RC 100. Kain kopling RC 100 itu macam-macam. Tidak sama dengan kain kopling motor Grand. Oke, jadi seperti itu cara membuka. Dan sekarang saya akan tunjukkan cara memasangnya. Konsumen sekarang ini ingin mengganti kain kopling. Jadi kain koplingnya sudah saya persiapkan. Saya tinggal memberitahukan cara menyusunnya.
Iya. Pertama sekali, saat memasang kain kopling RC100, jangan duluankan di sini karena akan repot. Harus duluankan di bagian sini masang kain kopling. Perhatikan cara masangnya. Pertama sekali, yang harus kita pasang adalah kain kopling yang ada tonjolan bagian dalam yang agak pendek. Itu diletakkan di sini. Kemudian langsung kita letakkan lawannya. Ini ya, kain koplingnya. Ini agak pendek juga ini, ya. Agak pendek juga. Oke. Dan setelah ini sudah terpasang, kain kopling di bagian ini hanya dua. Langsung kita pasang ini. Ini ya. Oke. Dan usahakan masangnya harus bisa masuk ke parit plat ini ya. Ada kain kopling ini harus bisa masuk ke plat ini. Kemudian setelah kira-kira ini sudah pas, sekarang kita balikkan. Pada saat kita balikkan, sekarang kita akan menyusun kembali kain kopling di bagian sebelah sini. Pertama sekali, tetap ini diduluankan. Tetapi ini agak tinggi. Ya, ini agak tinggi kain koplingnya. Sebelah ada, sebelah polos. Ya, oke. Satu. Kemudian, ini bagian kain koplingnya ada yang lurus seperti ini aja. Jadi itu kita pasang ya, seperti ini. Oke. Kemudian ada plat. Plat ya. Itu kita pasang ke sini. Ini RC100 ya. Kemudian ada kain kopling. Ini kita pasang di sini. Jadi kain koplingnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setelah itu kita pasang plat untuk penutupnya. Kemudian ada teknik cara masang ini. Kalau misalnya kita tidak punya kunci, tracker untuk kunci ini, ambil penokok, habis itu, ini ditekan ke bawah, seperti ini. Itu bisa kita langsung pasang tanpa memakai ini. Tetapi kalau yang ada yang sudah punya ini, itu otomatis tidak melakukan hal seperti tadi. Oke. Saya lakukan seperti yang barusan saya pasang tadi yang pakai penokok. Nah, ini kita pasang. Ini kan posisinya terbalik ini. Nah. Habis itu ada rengnya. Kemudian ada sklip. Dan kita pasang sklipnya. Kemudian setelah terpasang, kita tinggal ginikan. Ini langsung balik dia. Ya. Seperti ini ya. Simsalabim. Sudah ngepres kembali.
itu apa negaranya? Tetapi cara lain itu kita bisa pasang pakai kunci ini tanpa kita balikkan tadi. Jadi saya tidak perlu ajarin lagi bagaimana kalau seandainya kita pakai kunci ini. Yang penting sekarang nih posisi bengkel harus bisa mengerti bagaimana menyusun kain kopling motor RC 100. Karena kalau salah menyusunnya, bagaimanapun di engkol pun akan menjadi ngelos dan tidak gigit. Ini adalah motor RC 100. Jadi posisi motor ini sebetulnya kalau kita lihat tahun-tahun 92, 95 sampai tahun 2003 masih ada RC 100. Jadi kalau sudah tersusun seperti ini, saya tidak akan ajarkan lagi bagaimana cara memasang bulat-bulat ke mesin mesinnya. Jadi saya harap bahwasanya Anda pun sudah bisa memasangnya. Mudah-mudahan dengan cara menyusun, memvideokan susunan kain kopling motor RC 100 dapat bermanfaat bagi setiap yang sedang ingin belajar bengkel sepeda motor. Jadi terima kasih.